أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Muttaqin Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir di mana kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat 21 sampai ayat 24 dengan tema komitmen terhadap Allah dan Rasulnya. Sebelumnya kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Artinya, Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah Bapa yang besar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah
jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kami yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang besar. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjalan di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Para jamaah, mari kita pelajari ayat ini tentang kewajiban komitmen terhadap Allah dan Rasulnya. Karena para jamaah, di dalam diri kita ada hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu kecenderungannya kepada menyimpang dari fitrah, kecenderungannya kepada kenikmatan dunia. Dan itu sudah menjadi fitrah bagi hawa nafsu. Sedangkan Islam datang kepada kita ini dalam rangka menyelamatkan diri kita dari penyebab-penyebab penyimpangan hawa nafsu. Sebagaimana pada awal Allah menciptakan surga dan neraka, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk melihat bagaimana surga. Pada kunjungan atau pada awal malaikat Jibril melihat surga, surga itu tempat yang luas dan penuh dengan kenikmatan. Itulah surga diciptakan. Bayangkan surga setiap seorang manusia saja, arduha ka'ardis samawati wal ard, lebarnya, luasnya seluas langit dan bumi. Surga satu orang, surganya seluas langit dan bumi. Lah kalau suami istri masuk surga, berarti dua kalinya dimiliki berdua. Kemudian para jamaah, Allah mengutus lagi kepada Jibril untuk menengok surga yang kedua kalinya. Ternyata pada yang kedua kalinya itu Allah jadikan surga itu dikelilingi, dikepung oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Karena kesukaan hawa nafsu itu yang senang-senang, yang enak-enak, yang menyimpang dari fitrah. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata, sungguh aku telah takut kalau-kalau tidak ada yang sudi masuk ke dalam surga. Ya bayangkan, kalau seandainya ibadah itu tanpa ada rintangan dari hawa nafsu, saya yakin masjid ini kurang lebar, mungkin 10 kali lipatnya. Kenapa? Karena manusia mudah sekali beriman kepada Allah. Tapi keadaan inilah yang menunjukkan bahwa hawa nafsu itu berat. Sampai malaikat Jibril mengatakan, laqad khasyitu an la yadkhulaha ahad. Sungguh aku telah takut, telah khawatir ya Rabbi, wahai Tuhanku, kalau-kalau tidak ada seorang pun yang sudi masuk ke dalam surga. Karena dikepung oleh perkara yang dibenci oleh hawa nafsu manusia. Kemudian Allah perintahkan Jibril untuk melihat neraka yang pertama kalinya. Maka didapati oleh malaikat Jibril neraka itu tempat yang sempit, sesak, isinya pun penat. Sampai Jibril mengatakan, wahai Tuhanku, sungguh tidak akan ada orang yang mendengar tentang neraka yang akan memasukinya. Lalu oleh Allah disuruh menengok lagi yang kedua kalinya. Maka Jibril dapati neraka itu tempat yang dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai, diminati oleh hawa nafsu. Masya Allah para jamaah.
Sehingga Jibril kemudian melapor kepada Tuhannya dan dia mengatakan lakot lakot khasyitu, sungguh aku takut kalau tidak ada orang yang akan selamat dari neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Islam datang kepada kita, menyelamatkan kita dari bahayanya hawa nafsu, yaitu mengajak kepada beriman kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam beriman kepadanya. Ayat yang pertama, Allah berfirman, Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Bagi mereka yang beriman kepada Allah, yang beriman dan bertakwa dan istiqomah, benar-benar menjaga diri dari penyimpangan terhadap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhasil membawa dirinya apapun ujiannya, apapun rintangannya di dunia ini, maka inilah pahala yang akan didapat, di mana Allah memberikan kabar gembira kepada mereka dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar itu. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekal selama-lamanya di surga, sedangkan orang-orang yang kafir akan kekal selama-lamanya di neraka. Jadi Allah menciptakan surga khusus untuk siapa yang beriman kepadanya. Jadi manusia yang tidak beriman kepadanya atau tidak ada di dalam hatinya iman walau sebesar atom, maka pasti akan kekal selama-lamanya di neraka dan tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada iman sedikit pun di dalam hatinya. Jadi iman itu para jamaah, harta kita yang paling mahal, tidak ada bandingannya. Bahkan iman yang ada dalam dada kita ini lebih mahal daripada langit dan bumi serta seisinya. Langit, bumi dan seisinya. Jangan ditimbang dengan iman yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena iman yang ada dalam diri kita yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Sementara ketika misalnya bumi dan langit ini dalam genggaman kita, dalam kekuasaan kita, tetapi di dalam diri kita tidak ada iman sama sekali, walau sebesar biji atom, tempat kita di mana? Pasti di neraka. Tidak akan selamat. Ini menunjukkan bahwasanya bumi dan langit bagi kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan al-iman, iman yang ada di dalam diri kita. Dan beruntunglah manusia yang diizinkan oleh Allah beriman kepadanya. Karena banyak di sana para jamaah manusia yang tidak mendapat izin untuk beriman kepadanya, padahal mereka pasti membutuhkan Tuhan. Mereka manusia fitrahnya adalah untuk bertuhan dan untuk mencari Tuhan dan untuk bertuhan. Tetapi manusia yang tidak dapat izin dari Allah untuk beriman kepadanya, sementara mereka tetap mencari Tuhan, akhirnya apa? Mereka menolak Allah sebagai Tuhannya dan kemudian mendapatkan Tuhan seadanya, sebagaimana yang kita saksikan bersama, di mana manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah ada kalanya nyembah matahari,
Ada kalanya nyembah bulan, ada nyembah sebagian bintang-bintang, ada yang menyembah di antara nama-nama nabi seperti nyembah Yesus misalnya, ada yang nyembah Fir'aun, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah kuburan, ada yang nyembah keris, ada yang menyembah dirinya sendiri. Ini aku, katanya. Mereka ternyata kenyataannya tetap mencari Tuhan. Sementara padahal Tuhan alam semesta ini sudah pasti Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai' wa rabbu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu dan Tuhan segala sesuatu ini. Allah Tuhan para malaikat, Tuhan para nabi dan rasul, dan Tuhan semuanya. Dan alhamdulillah kita telah mendapatkan Allah sebagai Tuhan kita. Hanya permasalahannya, konsekuensi iman kepada Allah itulah yang harus kita pelajari, yang harus kita jaga. Dipelajari, setelah itu dijaga. Kenapa harus dipelajari para jamaah? Ternyata, karena ternyata konsep iman itu tidak mudah. Tidak segampang apa yang dibayangkan. Memerlukan adanya al-ilmu. Al-ilmu, ilmu. Ilmu ma'rifat yang bisa mengenal tentang iman. Dan itu hanya diperoleh dan hanya benar iman itu apabila iman yang kita dapati, yang kita pakai untuk percaya kepada Allah itu sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika iman yang kita pakai untuk percaya kepada Tuhan alam semesta ini, yaitu Allah Azza wa Jalla, benar menurut Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka iman kita sama dengan imannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kita sama dengan imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka iman kita sama dengan imannya para sahabat, imannya para tabi'in, imannya para imam-imam kita, imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama iman kita benar-benar berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang penting para jamaah. Kenapa para jamaah demikian? Karena di sana ada orang, ada golongan-golongan manusia yang sudah merasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi imannya versi Syiah. Bapak-bapak tahu Syiah yang sekarang ini? Syiah yang sekarang ini sudah tidak lagi nyembah. Mereka nyembah Husain. Wallahi para jamaah, itu di medsos itu wallahi. Ada seorang Habib terkenal, seorang tokoh profesor doktor terkenal yang ngaku keturunan Habib, ternyata ikut dalam acara nyembah Husain. Maka jangan diambil ilmunya. Mereka berkumpul sambil bernyanyi-nyanyi memuji-muji Husain sambil menyatakan madad Husain, madad Husain, madad Husain, madad Husain, kata mereka. Apa artinya? Pertolonganmu wahai Husain, pertolonganmu wahai Husain, Husain, Husain. Padahal Husain itu sudah mati, cucu Rasulullah radhiyallahu an. Kita juga cinta kepadanya, tapi dia manusia biasa dan sudah mati. Sekarang disembah-sembah oleh orang Syiah para jamaah. Lah kalau imannya versi Syiah, yang enggak masuk surga jelas. Nah, di sana ada juga golongan manusia yang imannya versi Khawarij. Kesana kemari suka mengkafir-kafirkan orang. Pokoknya orang enggak sama dengan saya kafir tanpa dalil, tanpa ilmu. Lah kalau sudah demikian imannya mana mungkin masuk surga. Ada juga iman versi Sufi. Di mana wallahi para jemaah, musuh Islam tuh terikat Sufi itu. Sejak awal mereka sudah ngaku Ahlus Sunnah, tapi mereka merusak Islam dari dalam.
Mereka bikin ritual-ritual yang keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau di Indonesia ada selawatan semalam suntuk, la ilaha illallahan semalam suntuk, kemudian apalagi terbangan semalam suntuk, muter-muter sambil baca selawat semalam suntuk, istighosah kubro di lapangan semalam suntuk, macam-macam dan macam-macam itu. Karena memang dakwah Islam yang pertama kali datang ke Indonesia dulu mayoritas atau didominasi oleh tarekat sufiah para jamaah. Jadi baru-baru saja ada dakwah menuju kepada Quran dan Sunnah, dakwah kepada kemurnian Islam yang berdasarkan Quran dan Sunnah sebagaimana akidahnya Rasulullah dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, baru-baru saja para jamaah. Karena kalau kita sekarang berdakwah kepada jangan berbuat bid'ah misalnya, waduh langsung marah itu. Kenapa? Karena memang belum paham. Kalau selama ini semangat kita ahlus sunnah, kita ahlus sunnah, sementara sebenarnya gak paham sunnah. Paling tidak saya sendiri pengalaman para jamaah, selama sejak kecil, sejak lahir sampai usia mondok selama 6 tahun, sampai usia selesai pendidikan, sampai kuliah, semua itu kita merasa ahlus sunnah, ahlus sunnah, ahlus sunnah. Sementara akidahnya masih belum akidahnya para salafus soleh. Begitu kita kembali kepada Quran dan sunnah, segala sesuatunya kita pelajari dari keduanya, mulai dari masalah akidah, termasuk juga masalah fikih, masalah akhlak, ngambil dari Al-Quran dan sunnah. Ternyata para jamaah ahlus sunnah yang selama ini saya yakini masih salah ternyata. Bagaimana tidak ahlus sunnah minta berkah di kuburan, kan gak potongan. Padahal siapa pemilik berkah para jamaah? Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau kita membaca tabaraka wa ta'ala, artinya apa? Maha berkah. Allah yang memilih berkah itu. Jadi para jamaah selama ini kalau minta berkah kemana? Begini atau begini para jamaah? Halo? Ini penting loh para jamaah ya. Ini ilmu. Selamatkan diri kita. Kalau minta berkah mesti ke atas. Bukan ke kuburan begini, bukan. Nah, kalau kita kemudian iman kita versi nyembah kubur, versi percaya bahwa orang yang dikubur ini memiliki barokah, gak masuk surga kita para jamaah. Nah ini sekedar contoh saja, sekedar contoh. Ketika iman kita yang kita pakai untuk percaya kepada Allah tidak benar, salah pintu masuk, salah sasaran, maka kita tidak akan selamat untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena kita beriman melalui pintu yang salah. Nah, di sini yang saya maksud belajar dan kemudian istiqomah. Alhamdulillah iman itu ada di dada kita. Tetapi tugas kita adalah bagaimana iman kita ini mencapai al-iman as-sadiq. Iman yang benar. Yang dengannya Allah nanti akan menyambut kita dan menyerahkan kunci surga kepada kita. Ya, maka iman kita harus seperti imannya Rasulullah dan para sahabatnya. Harus seperti imannya para imam-imam kita. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan para imam-imam Ahlu Sunnah. Harus sama dengan mereka. Lu kalau begitu para jamaah, ya harus banyak belajar, harus banyak ngaji, harus banyak baca. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi lihat pada surah Yunus ayat 100, siapa iman yang ada di dalam diri kita ini? Apakah iman yang ada dalam diri kita ini? Mohon dikecilkan. Apakah iman yang ada dalam diri kita ini? Apa namanya?
karena kemampuan kita, karena kita bisa dan pasti beriman begitu. Karena banyak para jamaah manusia itu sombong. Sombong merasa pasti dirinya bisa begitu. Beriman kepada Allah para jamaah bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita bisa, tapi beriman kepada Allah karena ditunjuk oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Sebab Allah memilih di antara hambanya siapa yang memang diciptakan untuk beriman kepadanya. Di samping juga Allah menciptakan siapa yang akan kafir kepadanya. Dan alhamdulillah kita hari ini, saat ini beriman kepada Allah. Lihat surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah wa yaj'alallahu ar-rijsa 'alal ladzina la ya'qilun." Artinya At-Taubah Yunus ayat 100. Surah Yunus surah ke-10 ayat 100. Silakan lihat para jamaah surah Yunus ayat 100, di mana Allah menyatakan makana li nafsin an tu'mina, tidaklah seseorang beriman illa bi idznillah, kecuali karena ada izin dari Allah. Wa yaj'alallahu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, dan Allah jadikan siksa itu kepada orang yang tidak mempergunakan akal sehatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang semuanya berdasarkan takdir. Dan Allah tidak memberitahu kepada siapapun takdirnya, apakah jadi beriman atau kafir. Apakah seorang yang kafir sekarang memang ditakdirkan kafir sampai mati? Apakah orang yang beriman ditakdirkan beriman sampai mati? Semua itu hanya ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi paling tidak saat ini kita beriman kepada Allah. Dan yang kedua, Allah berikan kepada kita akal sehat untuk bisa membedakan mana benar, mana salah. Maka yang sudah beriman kepada Allah, jangan merasa bangga, kecuali hendaknya hati-hati bagaimana iman itu tetap tegak. Dan bagi yang kafir, jangan kemudian mengatakan, kenapa saya ditakdirkan kafir. Jangan. Kenapa? Allah sudah kasih kepada Anda akal sehat. Gunakan akal sehat itu selama hidupnya untuk terus berpikir dan mencari kebenaran. Siapa tahu memang takdirnya bukan kafir. Siapa tahu pada akhirnya takdirnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan akal sehat itulah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghakimi manusia, siapa yang benar-benar tegak beriman dan siapa yang menjalani hidupnya terus-menerus di atas kafir kepadanya. Di sana nanti hakim Allah akan ditegakkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang ke-23 Allah menyatakan, hai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi walimu, menjadi pelindungmu, menjadi orang dekatmu di dalam iman, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Jika mereka mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, pelindung, orang dekat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pada ayat yang ke-23 ini para jamaah menunjukkan kepada kita bahwasanya siapapun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita jadikan sebagai pelindung. Kalau hal itu menimpa
kepada orang tua kita, ternyata orang tua kita kafir misalnya kepada Allah, waliyadzubillah, maka hubungan kita dengannya hanya sebatas sebagai orang tua di dunia saja. Sedangkan dalam urusan yang berhubungan dengan akhirat, mereka bukan siapa-siapa bagi kita. Bahkan di ayat ini kita dilarang menjadikan mereka sebagai pemimpin kita, walaupun dia orang tua kita, ketika dia kafir. Karena orang yang beriman itu, para jamaah, hamba Allah, orang yang mulia di sisi Allah. Sehingga Allah melarang orang beriman dipimpin oleh orang kafir itu di situ. Sebab orang kafir itu najis, para jamaah. Mereka menolak Allah, mereka memusuhi Allah, ya. Sehingga orang kafir itu statusnya di hadapan Allah adalah makhluk yang paling hina. Binatang melata yang paling hina adalah orang yang kafir terhadap Allah. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang pernah kita baca tentang sebenarnya binatang yang paling jelek di muka bumi ini. Silakan dilihat pada berikut ini. Inna syarrad dawabi, pada surah Al-Anfal ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah yang ke-8, surah Al-Anfal ayat 22, inna syarrad dawabi indallahi as-summul bukmul ladzi la ya'qilun. Artinya, sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan bisu, yang tidak mengerti apapun. Allah menyatakan sesungguhnya binatang melata yang paling jelek di muka bumi ini, kata Allah, di sisi Allah, yaitu as-summu al-bukmu, orang yang tuli lagi bisu, yang tidak mengerti, tidak paham dengan ayat-ayat Allah, menolak Allah sebagai Tuhannya, akhirnya apa? Mendapatkan kuburan tua sebagai Tuhannya. Itu kan tuli, bisu, tuli, tidak menggunakan akalnya. Itulah, kata Allah, sejelek-jelek binatang melata. Kemudian yang kedua, pada surah Al-Anfal ayat 55. Pada surah Al-Anfal ayat 55, Allah menyatakan, inna syarrad dawabbi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Artinya, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah, ya, orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman. Allahu Akbar. Lihat ayat ini, para jamaah. Surah ke-8, surah Al-Anfal ayat 55. Allah menyatakan sesungguhnya binatang yang paling buruk di muka bumi ini di sisi Allah yaitu orang-orang yang kafir. Orang yang kafir siapa? Non-muslim. Fahum la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi pada ayat ini, para jamaah, siapapun yang tidak beriman kepada Allah, Allah nyatakan seburuk-buruk makhluk. Na'udzubillah. Dan ini menunjukkan, para jamaah, bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia terangkat. Manusia yang beriman kepada Allah terangkat derajatnya menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Menjadi manusia yang diangkat oleh Allah menjadi wali-wali Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 257, di mana Allah menyatakan, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut
yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya, Allah rindu orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman, dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalam. Lihat para jamaah, siapa wali Allah? Allah menyatakan Allah adalah pelindungnya, walinya, orang dekatnya, orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan, kegelapan kekafiran, kesyirikan, kejahilian, ila nur, menuju cahaya iman Islam. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, pelindung-pelindung mereka, wali-wali mereka adalah taghut. Siapa taghut? Syaitan dan orang-orang yang disembah selain Allah. Para setan itu mengeluarkan mereka, para wali-wali setan itu, dari cahaya menuju kepada kegelapan. Apa kata Allah? Ulaika ashabun nar. Mereka itu penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal selama-lamanya di neraka. Inilah wali para jemaah. Jadi wali itu setiap orang yang beriman, seorang manusia, keturunan siapapun dia, keturunan siapapun dia, meskipun keturunan manusia yang tidak dianggap, dianggap remeh oleh manusia yang lain, tapi dia beriman para jemaah kepada Allah, diangkat oleh Allah derajatnya menjadi walinya. Sudah tahu bapak-bapak ya siapa wali dan kriterianya? Ayat ini jawabannya. Jangan seperti sebagian orang Jawa, orang gendeng dianggap wali. Betul itu, karena dia Gus, putranya seorang ustad, seorang kiai, padahal dia seleteng. Seleteng kalau jalan begini. Karena dia keturunan kiai, ini wali itu. Loh kenapa? Dia masih belum kuat ilmunya katanya. Dia nanti akan gantikan bapaknya kata. Wallahi, ini penista terhadap wali para jemaah. Kalau menurut ayat ini, wali itu adalah manusia ideal, manusia terbaik dalam Islam ini, manusia yang sangat sehat akalnya, manusia yang sangat bijak pikirannya. Makanya siapa para wali itu? Rasulullah pertama. Rasulullah betapa bijaknya. Para sahabat betapa bijaknya. Mereka-mereka inilah wali Allah. Kalau ada orang agak gila-gila sedikit dianggap wali, dia enggak ngerti dan menista agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali sedikit kepada ayat ini, bahwasanya kewajiban kita adalah komitmen terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapapun, bahkan bapak kita, saudara-saudara kita, siapapun, ketika mereka lebih memilih kafir daripada beriman kepada Allah, maka jangan sampai kita jadikan sebagai pemimpin kita, sebagai wali-wali kita, pelindung-pelindung kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kekuatan kepada kita, iman kita, sehingga iman kita bisa kita tegakkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.